satunya yang pernah menemui kita. Ada nggak di sini? Ada beberapa anak ya. Membuli satu anak gara-gara dia itu sering melecehkan perempuan. Gimana tanggapan dokter kalau ada guru di satu sekolah yang ngelakuin bully tapi gak ada yang berani ngomong? Kita bikin keributan itu maksudnya gimana? Kita teriak biar orang-orang mau atau datang di depan kita. Itu juga kan bikin pelaku bully ini akan mundur ya. Kadang-kadang orang yang pelaku bullying itu merasa bahwa dirinya dia tuh gak percaya diri. Biar dia merasa lebih percaya diri, akhirnya dia membuli orang lain gitu. Atau mungkin dia juga dulunya pernah jadi korban bully. 3 mantan wakil presiden. Yang pertama, Gus Dur.